عباد الله تقبلوا الصلاة والدعاء. وإلى أرواح ساداتنا أهل كساء رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأتباعه، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج عن المسلمين واختم لنا ولهم الحسنى في خير ولطف والعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini. Allazi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah. Yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan barakahnya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala ayaja'alana min ahli rahmah. Moga-moga dengan sebab itu Allah memilih kita menjadi ahli yang mendapat rahmah. Wa yaja'alana min ahli al-barakah, dan menjadi ahli yang mendapat barakah. Wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan sebab itu di syurga firdaus yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada malam ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sudah sampai malam ini hadis kita yang ke-13. Maka sebelum ini saya mohon maaf, saya pergi ke Yaman untuk banyak urusan madrasah. Dan alhamdulillah pelajar kita pun semakin bertambah, alhamdulillah. Sekarang ini sudah ada hampir 80 orang. Maka agak sibuk sedikit, tapi alhamdulillah. Ala kulli hal, hadis yang ke-13 tajuk kita malam ini diusir dari syurga. Nauzubillah. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daripada عبد الله بن مسعود رضي الله عنه daripada النبي صلى الله عليه وسلم bersabda لا يدخل الجنة. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk seorang itu ke dalam syurga. Mangkana fi qalbihi, sesiapa yang ada di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibr, walau sebesar zarah pun daripada kibir. Faqala rajulun, maka berkata seorang lelaki, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan, ada orang yang nak pakaian dia cantik, wa na'luhu hasanatan, dan selipannya cantik. Qala inna Allah jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya, berkata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu cantik dan Allah itu suka kecantikan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, sesungguhnya takabur itu sifatnya menolak kebenaran dan menghina orang lain. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Nak kata sifat takabur ni satu sifat yang halang kita nak masuk syurga. Banyak mana dia halang kita,
walau ada sebesar zarah sekalipun, kecil, nak tengok mata kasar tak nampak. Nabi pun umpamakan walau sebesar zarah ada rasa takabur dalam hati kita, dalam perbuatan kita, maka benda ni menghalang, ada potensi halang kita daripada masuk syurga Allah SWT. Ini takabur. Sebab apa Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa tawadhu', Allah angkat dia. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa takabur, Allah hina dia. Imma di dunia lagi dia hina, ataupun di dunia tidak dihina, di akhirat dia dihina sesungguhnya. Ini takabur. Bahkan diajar pada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Mu'min ayat 27. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qala Musa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawmil hisab. Qala Musa, berkata Nabi Musa, inni ultu, aku sesungguhnya berlindung, bi rabbi, dengan Tuhanku, wa rabbikum, dengan Tuhan kamu, min kulli mutakabbirin, daripada semua orang yang takabur, la yu'minu bi ghairi bi yaumil hisab. Bila dia tu takabur, secara otomatik dia itu dikategorikan dalam golongan orang yang tak beriman dengan hari pembalasan, hari pertimbangan. Sebab kalau dia tahu dia beriman dengan hari Allah timbang tara pahala dosa, maka dia tidak akan takabur di muka bumi Allah. Dan ayat ni cukup bagus kalau orang kena sampuk, kena rasuk, bacakan. Qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sebab golongan-golongan yang kalau kena rasuk ke apa ni, dia orang ni takabur. Jin-jin tu dalam badan dia takabur dia. Nanti kita baca tu dia takut, insya-Allah. Kecuali kalau kita baca dalam keadaan takut-takut, dia tak takut. Itu je. Ini takabur. Dan takabur ini sebab utama syaitan dicampakkan daripada syurga, dikeluarkan daripada syurga. Takabur. Maka banyakkan kita ni bertawaduk, ikut sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tawaduk. Ikut sifat-sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sekali nak bermusafir dengan sahabat-sahabat. Bila dikira unta, maka tak cukup. Satu ekor unta kena kongsi tiga orang. Bukan boleh tiga-tiga naik, kena seorang-seorang naik. Maka seorang bila sampai nak naik, semua sahabat suruh Nabi. Dua orang sahabat yang berkongsi unta dengan Nabi kata, ya Rasulullah, itla' anta, naik wahai Rasulullah, engkau naik, engkau Nabi Allah, engkau Nabi Allah. Nabi kata, tak apa, naiklah. Akhirnya bila sahabat suruh juga Nabi naik, maka Nabi naik. Setelah berjalan beberapa ketika, Nabi SAW berhenti. Nabi pun turun. Nabi kata, alhamdulillah, aku sudah naik dalam tempoh begini. Sekarang ni naiklah kamu, salah seorang daripada kamu pula aku berjalan. Sahabat kata, ya Rasulullah, mana boleh engkau Nabi? Terus naik, kami terus jalan sampai ke destinasi, tak apa. Maka Rasulullah kata, aku ni memanglah tak kuat berjalan di kalangan kamu, tapi aku juga hauskan pahala berjalan. Jadi kalau aku minta, boleh tak bagi aku jalan? Engkau naik unta. Sahabat bila dengar macam tu, suspend. Ini Nabi minta ni kan tak bagi, berdosa pula. Maka dia kata, kalau macam tu tak apa, tengok tawaduk Nabi, Nabi nak jalan. Kalau kita, Masya Allah, baru jadi ketua kampung, Masya Allah, baru jadi ada jawatan sikit, Masya Allah, kereta tak boleh kongsi, dari bos sikit tak boleh kongsi. Bila majikan naik sekali, kena pula yang naik tu Bangladesh. Oh, jadi down. Silap-silap Bangla tu lebih baik daripada kita. Kurang-kurang dia beri salam dekat Petronas. Kita ni susah nak beri salam. Tu tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman apa dia? Taslimul khasah, kata Nabi. Tanda akhir zaman, taslimul khasah.
Beri salam hanya khusus pada orang yang kita kenal saja. Itu tanda akhir zaman. Kita bila orang kita kenal, kita salam. Orang kita tak kenal, tak pandang pun. Bahkan bila kita buat, orang pelik. Kadang bila kita jalan, saya bila jalan nampak ada orang tak kenal, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Kau kenal? Tak tahu. Sereban pun telinga tak nampak. Beri salam pun minta derma kau. Masya Allah, tabarakallah. Ini tanda kiamat. Maka berbanyakkan beri salam sesama Islam, beri salam. Tawaduk ala Rasulullah SAW. Diikuti dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sayyidina Umar, sampai orang ada datang minta bantuan di Madinah, berjumpa dengan dia. Orang tu puji-puji, aku datang sini nak jumpa seorang pemerintah di sini, nama dia Sayyidina Umar. Namanya Umar, dia terkenal sebagai pemimpin yang selalu banyak membantu rakyatnya. Maka aku datang sini, mudah-mudahan aku dapat sedikit rahmat daripadanya, maknanya sikit belas ihsan daripadanya. Maka Sayyidina Umar bila dengar kata apa? Kalau begitu, aku orang di sini, aku akan cuba bantu kau. Dia tak ada pun kata bila orang tu puji-puji. Saya lah tu. Tak ada. Ataupun kembang kuncup tak ada. Ni tawaduk. Dia tak kisah orang tak kenal dia pun. Dia tak kisah orang tak kenal dia pun. Orang tak kenal dia tu pemerintah ke, pemimpin ke, atau dia tu orang hebat ke. Bila orang tanya, dia layan macam biasa. Macam siapa? Habib Abdullah Ali Al-Haddad. Seorang budak yang kurang cerdik, disuruh bapak dia pergi asah pisau. Maka dia kata nak jumpa siapa? Jumpa Al-Haddad. Al-Haddad ni maksudnya tukang besi. Dia ni selalu kadang-kadang ikut program, dia biasa dengar nama Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah Alwi Al-Haddad ni penulis kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Ulama hebat. Jadi bila dia dengar bapak dia kata suruh jumpa Al-Haddad, dia bukan jumpa tukang besi, dia pergi rumah Imam Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Dia ketuk pintu, imam pun buka. Imam pula buta. Imam Abdullah buta. Dia pun kata, wahai Al-Haddad, ni bapa aku minta tolong masak pisau. Boleh? Habib Abdullah pun dengan mata buta senyum, dia kata boleh. Cuma sekarang ni dah petang, boleh tak tinggalkan pisau ni, besok datang ambil. Maka dia bagi. Budak ni pun balik. Bapak dia kata, pisau mana? Dah petang. Tukang besi apa ni, Haddad kata besok dia bagi. Okey. Besok dia pun pergi ambil pisau. Dia tanya, wahai Haddad, berapa ringgit? Tak payah, aku bagi percuma. Dia pun balik. Bapak dia kata, mana pisau? Bapak dia tengok asah cantik, tajam. Berapa ringgit kena? Free. Bapak dia pun kerut dahi. Kau jumpa tukang besi mana ni? Mana ada Haddad dekat pasar tu yang bagi free? Ni kau jumpa siapa ni? Aku bukan pergi pasar, aku pergi Haddad yang dekat Hawi. Hawi itu tempat Habib Abdullah Ali Haddad. Tempat itu nama Hawi. Maka dia kata, aku pergi ke Hawi. Terperanjat bapak dia. Itu Habib Abdullah Ali Haddad. Mari ikut aku. Bawa jumpa Imam Habib Abdullah Ali Haddad. Ketuk pintu, Habib Abdullah keluar. Wahai Imam, aku minta maaf, anak aku ni kurang cerdik. Aku sebut Al-Haddad, dia ingat Abdullah Ali Al-Haddad. Minta maaf Imam, kerana tak ada adab. Jangan marah anak kau. Anak kau tak tahu. Tidak mengapa, dia bukan salah dia. Dan aku pun memang suka nak pernah asah pisau. Kebetulan dia datang bawa pisau. Allah kabulkan doa aku, jadi aku asahlah pisau tu. Masya Allah. Ini tawaduk. Silap-silap kalau pergi rumah sahabat ni bawa pisau, aku godok pisau. InsyaAllah, mudah-mudahan kita pun bersifat macam tu juga. Amin. Tawaduk. Habib Abdul Qadir As-Saqaf pernah naik kereta. Dia dengan kawan dia naik kereta. Lepas tu sambil borak dengan kawan dia, dah duduk. Tapi tangan dia masih duduk ke atas tu. Dekat atas atap tu, antara atap dengan tingkap tu, dia letak tangan dia. Dia borak dengan kawan dia. Pemandu ni, driver dia ni tak perasan. Dia tutup pintu. Kawan tangan tersepit. Tapi Habib Abdul Qadir bercakap terus. Kereta pun berjalan. Dalam beberapa ketika berjalan tu, Habib Abdul Qadir kata, wahai pemandu, boleh berhenti sekejap ni, tangan aku tersepit. Dia kata, boleh tengok berdarah, banyak keluar dah. Kelang kabut berhenti. Buka, minta maaf.
dengan sengaja. Tapi aku pun tak perasan tadi sebab galik berborak dengan kawan aku. Masya Allah. Kalau kita pecat. Kau tak nampak tangan aku ni? Pernah nampak tangan hingga kat muka? Oh dia. Selalu ni bagi dia tu selalu. Ini akhlak masalah. Tak ada takapun. Kita kadang mudah takabur. Kadang kita takabur. Kadang-kadang bila ada anak-anak, bila ada menantu, kita sebagai bapa ada ego, kita takabur. Tak boleh juga. Dapat contohnya anak menantu yang alim, yang berilmu, maka ambil faedah daripada dia. Bukan bila menantu dapat yang bagus, oh menantu pun bila bercakap sikit, tahu tu. Tak modal, tak boleh ambil faedah. Begitu juga anak, walaupun dia alim macam mana pun, walaupun dia bagus macam mana pun, tapi hormat kepada mak bapak dia, walaupun mereka itu jahil. Takabur. Maka kita mudah-mudahan dapat bertaubat daripada ini. InsyaAllah. Kita untung ni, Nabi Muhammad SAW, Islam ni kuat dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tunjukkan semua contoh. Kerana tu kalau kita dalami Nabi Muhammad, kita nampak Islam. Kerana tu ada satu qasidah disebut apa? Zaharaddinu mu'ayyan bidhuhuri Nabi Ahmad. Zaharaddinu mu'ayyan bidhuhuri Nabi Ahmad. Ya hada agama itu, telah wujudnya dan tersebarnya agama itu dengan sokongan yang padu